Oke bos, kemarin kan banyak banget pertanyaan yang di background ini, di studio kita yang background ini. Kenapa kok hasilnya bisa seperti ini? Halo bos, kembali lagi dengan saya Ivan di channel RKS. Oke bos, kemarin kan banyak banget pertanyaan yang di background ini, di studio kita yang background ini. Kenapa kok hasilnya bisa seperti ini? Padahal kita ini kan pakai pintu, ini beneran pintu bos. Dan ini dua ini jendela, asli jendela. Ini pintu. Oke, kita keluar. Dikunci bos, dikunci, sorry. Nah, beneran pintu. Oke. Jadi kenapa kok pintu ini bisa nyala seperti tadi? Banyak pertanyaan seperti itu ya bos. Ini bisa nyala karena dari luar itu ada sinar matahari, terus dari dalam kita pakai flash ditembak ke ini plafon kita yang putih. Jadi yang di dalam ruangan kena putihnya flash, yang di luar itu kena cahaya matahari. Tambahan bos, untuk ini background ini itu hanya bisa kalau pas ada matahari. Kalau posisi mendung atau malam ini nggak bisa nyala. Fotonya ini nggak bisa nyala, jendela-jendela ini nggak bisa nyala. Lalu ini kita tambahi kain putih, kain biasa aja sih bos. Soalnya kan kalau ini langsung kaca. Jadi kita tambahin kain aja seperti ini, cuman ditempel-tempel aja kainnya. Ini beneran kaca, cuman ditempel kain putih supaya ini seperti nanti bisa menyala, cahaya dari matahari itu bisa jadi putih ini, seperti itu bos. Jadi jawaban dari bos-bosku sudah paham semua ya. Terus ini mau kita bahas lantai yang kita pakai itu ini bos. Ini karpet Korea kalau di sini nyebutnya. Jadi ini full putih. Ini full putih. Walaupun nanti udah kotor-kotor kayak gini, tapi kalau di foto nggak terlalu kerasa bos. Seperti itu. Kita pakainya flash tetap bouncing ke atas, flash godok AD200, ada 2 unit. Nah ini kebetulan sore ini mendung, jadi biar kita lihatkan perbedaannya. Kalau misal posisi mendung sama posisi foto yang seperti tadi ya bos. Ini sudah ada kamera, kita foto. Nah hasilnya seperti ini bos, dia nggak nyala, jendelanya itu nggak bisa nyala. Biar lebih jelas nanti gambarnya saya kasih di video ini ya bos. Seperti itu. Ini karena posisinya mendung. Di luar itu mendung. Tadi di luar mendung, bos. Mungkin dari kamera terlihat cerah, tapi ini mendung sebenarnya. Nah, ini anginnya sudah mulai kencang. Mendung itu mendung. Sudah mau hujan. Makanya kenapa kok walaupun pakai flash juga ini nggak bisa nyala. Soalnya nggak ada cahaya dari luar yang keras. Atau bisa ada opsi lagi. Seperti ini kan sudah kita pasang, ini juga bisa mereda hujan juga, terus ada fungsinya juga bos. Ini kalau misal malam kita kasih flash di sini nih, kita kasih flash, kasih payung, flashnya kita arahkan ke ini, ke kain ini yang di luar ini, supaya nanti bisa mantul cahayanya ke sini, jadi ini bisa cerah juga. Seperti itu bos penjelasannya di foto-foto yang tadi. Mungkin video ini hanya menjelaskan soal itu karena banyak sekali kemarin komen yang tanya kenapa kok yang background ini bisa nyala. Jadi jawabannya seperti itu. Kita di dalam tetap pakai flash, di luar harus ada cahaya tambahan, entah itu matahari, entah itu flash tambahan yang menyorot ke pintu ini, ke kaca ini. Gitu ya bos. Jangan lupa komen video ini, like, subscribe, share ke teman-teman kalian,
follow Instagram kita di sini, follow TikTok kita di sini, nomor admin WhatsApp kita ada di sini. Jadi buat bos-bosku yang mau booking studio bisa hubungi admin kita. Itu bos, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.